Tidak hanya terkenal karena keindahan pemandangan lingkungannya, Desa Kandovan, yang terselip di sudut barat Laut Iran, juga kesohor karena keunikan tempat tinggal warganya. Banyak rumah di sana telah dibuat selayaknya gua-gua, yang diukir dari formasi batu vulkanik berbentuk kerucut. Oleh karenanya, bentuk alami ini membuat lanskap Kandovan terlihat seperti sarang lebah. Siapkan diri sobat untuk sebuah perjalanan melintasi waktu saat Anda menjelajahi sejarah yang megah di Kandovan, Iran. Melalui video ini, sobat akan memasuki dunia yang dipenuhi dengan misteri dan pesona serta budaya, di mana jejak-jejak peradaban kuno masih terjaga dengan indahnya. Yuk kita simak. Kandovan adalah sebuah desa yang terletak di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Dalam sensus penduduk pada tahun 2006, populasi desa ini ialah 601 jiwa dari 168 keluarga. Desa ini terkenal karena memiliki rumah-rumah yang unik, yang dibangun di dalam formasi batu vulkanik yang menyerupai sarang lebah. Desa ini terletak sekitar 60 km sebelah barat kota Tabriz. Tabriz, yang merupakan salah satu kota terbesar di Iran, adalah titik awal yang ideal untuk perjalanan menuju Kandovan. Perjalanan dari Tabriz ke Kandovan biasanya memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam tergantung pada kondisi lalu lintas. Desa Kandovan terletak di lereng pegunungan yang indah di wilayah Azerbaijan Timur. Formasi batu vulkanik di Kandovan terbentuk ribuan tahun yang lalu akibat aktivitas letusan gunung berapi yang terjadi di daerah tersebut. Proses terbentuknya formasi ini melibatkan serangkaian peristiwa geologis yang berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang. Seiring berjalannya waktu, material vulkanik tersebut mengalami proses pembentukan yang disebut pembatuan. Proses ini melibatkan pengendapan dan pengikatan partikel-partikel vulkanik yang berangsur-angsur mengeras. Selama ribuan tahun, material vulkanik tersebut mengalami kompaksi dan pelapukan, menghasilkan batuan yang kuat dan padat. Bentuk khas batu vulkanik di Kandovan yang menyerupai sarang lebah terbentuk melalui erosi dan pengikisan yang diakibatkan oleh air, angin, dan faktor alam lainnya. Erosi ini secara bertahap membentuk batuan menjadi bentuk bulat dan berlapis yang menjadi ciri khas rumah-rumah di Desa Kandovan. Rumah-rumah di Kandovan memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Mereka terbuat dari batu alami dan memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkat. Penduduk Desa Kandovan menggunakan batu vulkanik yang ada di sekitar mereka untuk membangun rumah-rumah mereka. Batu-batu alami ini telah terbentuk selama ribuan tahun melalui proses letusan gunung berapi dan pembatuan alami. Material ini sangat kuat dan tahan lama, menjadikannya bahan yang ideal untuk pembangunan rumah. Rumah-rumah di Kandovan umumnya terdiri dari beberapa tingkat. Beberapa rumah memiliki lebih dari 20 tingkat. Struktur tingkat ini diciptakan dengan menggali dan memahat batu-batu vulkanik yang ada di lingkungan sekitar. Setiap tingkat rumah mungkin memiliki fungsi yang berbeda, seperti kamar tidur, ruang tamu, dapur, atau ruang penyimpanan. Tingkat-tingkat ini dapat diakses melalui tangga yang juga dibuat dari batu. Meskipun rumah-rumah ini terbuat dari batu alami, penduduk desa telah melakukan beberapa peningkatan infrastruktur. Fasilitas modern seperti listrik, air mengalir, dan sistem sanitasi telah diperkenalkan ke rumah-rumah di Kandovan. Hal ini memungkinkan penduduk desa untuk hidup dengan kenyamanan dalam lingkungan tradisional mereka. Bentuk bulat dan berlapis yang khas dari batu vulkanik memberikan rumah-rumah di Kandovan tampilan yang menyerupai sarang lebah. Dengan lapisan batu yang saling bertumpuk, rumah-rumah ini menciptakan struktur yang kokoh dan kuat. Selain itu, bentuk bulat juga membantu mempertahankan suhu yang sejuk di dalam rumah pada musim panas dan suhu yang hangat pada musim dingin. Desa Kandovan adalah salah satu tujuan wisata populer di Iran. Keunikan dan keindahan rumah-rumah batu yang terdapat di desa ini telah menarik perhatian wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Daya tarik utama Desa Kandovan adalah rumah-rumah yang dibangun di dalam formasi batu vulkanik yang menyerupai sarang lebah. Bentuk bulat dan berlapis rumah-rumah ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan unik. Wisatawan datang ke Kandovan untuk melihat secara langsung keajaiban arsitektur batu ini dan mengagumi kekayaan budaya yang ada di desa tersebut. Pengunjung dapat menjelajahi desa, berjalan-jalan di antara rumah-rumah batu yang terpahat dalam batu, dan menikmati suasana tenang dan damai.
Kandovan juga menawarkan beberapa akomodasi untuk para wisatawan yang ingin menginap di desa ini, memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan merasakan kehidupan sehari-hari penduduk desa. Kandovan adalah contoh yang menakjubkan dari kreativitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan alam untuk menciptakan tempat tinggal yang unik dan indah. Desa ini merupakan daya tarik yang menarik bagi para pengunjung yang tertarik dengan arsitektur tradisional, keindahan alam, dan kehidupan desa yang autentik. Oleh karena itu, Kandovan adalah contoh luar biasa dari pahatan manusia terhadap formasi alam yang masih dihuni hingga sekarang. Semoga info ini bermanfaat bagi sobat. Sampai jumpa di video berikutnya.